Mr. Zero, Mr. Naga, Mr. Yo, Mr. Kitty, Mr. One the Mastermind. Mister and Mrs, kembali lagi bersama saya Mr. Wad Mastermind di Gaming Mafia. Kali ini kita akan main Taps lagi dengan ability maksimal, tapi dengan satu jenis ability doang. Kita bakalan pakai ability apa? Langsung saja kita menuju videonya. Jangan lupa share like button dulu, share and subscribe. Oke, dan tonton Gaming Mafia kalau ada notifnya ya Mr. and Mrs. Ya, kalau nggak ada notifnya juga tonton sih. Tapi kalau ada muncul langsung diklik ya. Oke, seperti kata Eni Puji Utami SPD. Wow, ya sudah sarjana Mr. and Mrs. Oke, langsung kita mulai. Let's check it out. Oke, Mr. and Mrs, kita sudah bersama dengan, ya, sudah tahu ya, pasti ini unit yang tidak asing lagi bagi kalian yang punya topi beruang. Bukan topi sih, mantel beruang Mr. and Mrs. Oke, dan ini adalah unit Jarl. Kita bakalan buat Ice Arena tak terbatas. Oke, kita namain dia adalah Jarlrena. Oke, karena ada Jarl dan Arena. Bukan Garena ya. Oke, kita bakalan tambahin S Arena. Bakalan seperti apa kalau S Arenanya banyak Mr. and Mrs. Oke, S Arena sudah penuh Mr. and Mrs. Dan darahnya kita tambah ya, jadi 10.000. Oke, nomornya kita kasih tambah lagi dong. Kali berapa ya? Kali 5. Test speed normal aja sih, movement speed biar lebih natural. Oke, kita kasih senjata kah? Icicle throw. Oke, karena dia udah jadi dewa. Alright, nah gitu dong. Dia adalah Master S sejati Mr. and Mrs. Seperti apa kekuatannya, coba kita test drive dulu. Let's go. Oke, dia level S. Lah, data ular, buset. Musuhnya ular. Oke. Lebih hebat lagi icicle. Atau kita bakalan pakai ular, senjata ular Mr. and Mrs. Come on. Waduh, mana S arenanya? Dia mundur-mundur. Lah elah. Kurang barbar. Ganti. Remove. Oke, okay. Ice Sword. Nah, begini dong. Baru GG, man. Dia udah jadi dewa S. Oke, okay, kita tes. Let's go. Lah, ditarik. Lah. Oke, okay, mana S arenanya? Come on, keluarin. Oke, okay, sudah dikeluarin. 2, 3, 4, 5, 6. Gak kelihatan dia di dalam. Banyak kabut, Mr. and Mrs. 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. Banyak banget. Seperti jurus ninja. Jurus tembok. Oke, Monkey King yang naik ke tembok. Buset. Oke, mari kita lihat. Wah, ini gara-gara ada Shogun nih. Ada Shogun pasti bakalan kalah nih. Oke, come on. Dia tak terkalahkan di S Arena. Buset, dia buat lagi di sebelah sana. Buset, gak berhenti-berhenti coy. Wow. Oke, dia lagi pengaruh Cupid Mr. and Mrs. Dia jadi hitam. What? Oke, mari kita lihat dia melawan Monkey King. Apakah Monkey King bisa dibunuhnya? Udah kalah dong Monkey King-nya. Beku, cok. Wow, keren. Oke, mari kita lihat apakah dia mampu bisa mengalahkan satu pasukan. Let's go. Come on. Masih banyak coy, rame banget. Ini dia tipenya tipe defensif ya berarti Mr. and Mrs. Karena dia bertahan gitu. Tidak menyerang secara barbar. Yang penting yang masuk arena dia bakalan mati. Come on. Lagi. Oke, udah banyak yang mati. Oh, kalian memancing dia mengeluarkan S arena di tengah-tengah kalian sendiri. Bodoh sekali kalian. Kamu harpooner. Oke, okay, Mairi. Come on. Ya, pengaruh Cupid, buset. Dia jadi nggak mau nyerang gara-gara ada Cupid. Cupidnya bunuh dulu. Ini Cupid nakal banget sih. Ya, oke, okay, Mr. and Mrs. Karena dia berada di pengaruh Cupid dan tidak menyerang, kita skip dulu ya. Oke, okay, langsung aja kita tes di arena. Tes di map maksudnya. Oke, okay, kita save dulu Mr. and Mrs. Jeprek. Alright, sip, save. Oke, okay, Mr. and Mrs. Mari kita coba Jarlrena. Namanya jadi lucu banget ya, Jarlrena. Oke, okay, dia megang pedangnya. Kenapa ke belakang? Coba kita lihat perbandingan perbedaannya ya dengan Jarl biasa. Lah. Jarl biasa lebih besar, buset. Sepertinya kita bakalan besarin dia dulu Mr. and Mrs. Masa cuma setengah badan doang? Cuma sedada coy. Kita kurang tinggi buatan kita ya. Beda ukurannya. Tidak sesuai. Astaga. Untuk desainnya udah pas ya. Celananya, sepatu, baju, tangannya, kepalanya. Oke, okay. Cuman tinggi badannya kurang Mr. and Mrs. Oke, okay, mari kita kembali ke unit creator dan menambah tinggi badannya. Oke, okay, kayaknya 1,3 deh. Kurang jelas. 1,3 atau 1,2 mungkin ya. Oke, okay, yaudah kita save. Oke,
Oke, mari kita bandingin lagi dengan basic aslinya, misalnya apakah sudah sejajar? Kayak masih kurang tinggi. Oke, kita tinggiin lagi, nambahin lagi deh ya. Oke, kita kasih ditambah stat jadi 1,5 misalnya misis tingginya ya. Oke, 1,5. Alright, mari kita ukur. Nah, kali ini lebih tinggi dikit ya. Oke, mantap. Lebih keren ya misalnya misis. Oke, mantap. Oke, coba kita lawan Jal Rena dengan Jal biasa misalnya misis saat dia masih menjadi orang biasa. Orang biasa. Oke, kali ini dia pegang pedang. Budak kena. Oke, come on, berdiri. Ya elah. Oke, ini Ice Arena punya siapa sih? Dia terbang, buset. Dia naik di atas. GG banget. Spam terus dia, buset, gak mukul pakai pedang lu. Pedangnya pakai dong, masa di gini-gininya dong. Ya elah. Oke, ternyata Jal biasa ada jurus marahnya, Mr. Remis. Apakah bakal ditambah jurus marah Enrage? Kayaknya gak perlu sih. Oke, coba kita lihat darahnya. Oh, berkurang. Oke, mari kita lihat Jal biru. Oh, darahnya udah mau merah. Udah merah banget, Mr. Mrs. Ternyata di spam S bagus sekali. Buat dia beku dan dingin. Wow. Lihat tuh. S-nya naik semua, coy. Buset. Gila. Ini aduh tembok S. Oke, tewas, coy. Wow. Cuman di spam goyang-goyang S doang bisa mati. What? Hebat banget ini. Oke, sangat-sangat lucu. Oke, coba kita adu dia dengan siapakah yang akan tahan dengan S? Oke, coba kita lawan dengan Dragon Mr. and Mrs. Oke, ini dia Dragon. Oke, apakah Dragon mampu melelehkan S? Ini nggak bisa ya. Tidak serealistis itu sih untuk tap ini. Topinya jadi hitam kena api jadi gosong. Dia gak bisa maju lah elah. Apinya kebanyakan ya, dragonnya kebanyakan. Oke, ini mentok Mr. Amis, bakalan kejebak. Ini bakalan dikeluarin di sini nih S arenanya. Mari kita lihat. Pukul dong. Oke, S arena keluar. Wow, sampai keluar map gitu loh. Oke, dia dari bawah munculnya ternyata. Oh, muncul dari bawah lalu ke atas gitu. Oh, ternyata begono jurusnya. Keren. Tuh, lihat tuh. Mantap. Oke, ayo. Tidak bisa menembus es apinya. Ya, es api. Apinya menembus es, Mr. and Mrs. Atau melelehkan sedikit pun tidak bisa. Widih, naik. Oke, karena esnya jadi dia terjungkit dia. Oke, come on. Masih mau lompat. Lagi, ajar. Langsung bubar, coy. Wow, kuat banget. Oke, dia maju-maju menembus esnya sendiri. Dia jadi susah jalan. Waduh. Come on. Oke, iya. Jalan dikit terhalang tembok es. Jalan dikit terhalang. Ada lagi yang hidup? Ini. Wah, pasrah banget. Gila banget itu Mamang. Dia jualan es. Bisa nih si jualan es. Esnya keluar sendiri dari bawah terus nanti diambil terus dia jualan. Jualan es laku keras, bisa menjadi peluang buka usaha. Oke, coba lawan Davinci Tank. Kayaknya lawan alat-alat ini bakalan seru karena dia bakalan terjungkir balik. Oke, ya kena tidak. No, lu jangan nembak dulu. Aih. Nembak otomatis ya? Ya otomatis. Ayo Jal, berdiri Jal. Waduh, ada damage-nya, buset. Buset, aku sakit banget. Aduh. Au. Aduh, terlalu letoy, Mr. and Mrs. Gimana ini? Come on. Iya, elah. Aduh. Sini loh, aku kalau berani. Beraninya di dalam kendaraan. Aduh. Buset. Sepertinya kita harus kasih jurus lompat ini biar dia bisa menerjang musuhnya langsung gitu loh. Come on. Ayo. We can do this. Ah. Lu jangan nembak dulu, cuk. Biar dia jalan. Mana dia? Nah, nembak otomatis, buset. Jangan kena. Oke, S Arena. Mana S Arena? Hello. Keluar kan S Arena. Oke, wih. Terbalik, coy. Tanknya naik ke atas, dapin di tanknya. Buset. Apakah dia bisa muter-muter? Bisa muter, cuk. What? Oke. Seperti gasing di arena, Mr. and Mrs. Come on. Drer. Kok udah di atas aja sih dia? Buset ya. Apakah ada damage-nya ya? Bukan gue mau lihat si Da Vinci Tank. Oh, ada. Dikit-dikit ternyata. Wow. Oke, okay, come on. Kamu bisa mengalahkannya. Oke. Okay. Turun. Gak bisa turun, cu. Ih, mati. What? Langsung kena orangnya.
Wah, langsung kritikal. Diintip sama beruangnya Mr. Anisus dari bawah. Wah, hahaha. Kamu udah mati ke sana kan. Dia ngintip, jir. Buset, buset. Kepo banget dia. Udah ngintip. Loh, kok udah mati? Loh, kok mati? Kacau, kacau. Tuh dia ngintip ke dalam. Buset. Tukang ngintip nih berarti si Jalrena, Mr. Anisus. Oke, coba kita adu dia melawan pasukan berkuda. Kudanya bakalan kena es arena. Come on. Boom. Keluarin es arena. Mana sih dia? Oke, mantap. Jeblok, jeblok. Tidak bisa masuk kudanya. Terlalu lebar. Oke, sementara arena yang terlalu sempit. Come on. Ini susah banget. Jalan di atas lagi. Naik-naik ke atas dia. Terdorong. Gua terbang. Keren, keren, keren. Wih, dimati. Wih, gigi banget. Oke, jurus yang sangat-sangat simple tapi lucu ya. Coba kita adu dengan tank. Let's go. Judar. Oke. Tidak tercampak. Oke, di depan moncong meriamnya Mr. and Mrs. Oke, mari kita lihat. Come on. Wah, terlindes. Gua nggak mati. Hebat banget ya. Terlindes, tank nggak mati. Widih, tanknya nyangkut. Langsung dimuseumkan. Orangnya terbang. Terjatuh. Oke, masih ada satu orang lagi di atas. Wah, kebalik. Tanknya kebalik, coy. Bagus, bagus, bagus. Pembalik tank. Aduh, rodanya di atas. Bisa banget ya. Come on. Wah. Tanknya jadi tidak ada harga diri, Mr. and Mrs. Susah nembak tanknya. Waduh, sampai kuat banget nih es arenanya naikin tank. Keren, keren, keren. Oke, mari kita lihat tanknya. Oke, damage-nya kurang dikit, demi dikit ya Mr. and Mrs. Wah, keren, terbalik-balik begitu. Wow, come on, come on. Tipe defensif sekali. Tidak bisa ada yang nyerang dia kalau udah pakai es arena Mr. and Mrs. Oh, mantap, mantap. Come on. Aduh, dia nyangkut lagi, ngestak coy. Pelan-pelan dicicil pakai es arena, ditumbuk-tumbuk dari bawah. Ditumbuk-tumbuk. Jurus menumbuk es. Come on. Keluar, keluar, keluar. Ada. Oke, dia nggak bisa turun, nyangkut rodanya, nyangkut. Turun, 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 turun. Aduh, oke, akhirnya bisa turun Mr. and Mrs. Lari. Gue jadi main-main tank. Main game tank. Come on, buar. Aduh. Tidak bisa. Ah. Aduh. Ah, sini loh. Mampus lu. GG juga gue pakai tank. Wah, dia keluar arena. Tidak. Oh, belum kan. Sini loh. Buar. Aduh, nyangkut. Aduh, masuk. Aduh, kembali. Aduh. Ini game apa sih? Oke, tanknya kembali lagi. Misalnya seroda sampai ke atas. Wah, hebat. Come on. Tapi damage-nya sangat-sangat pelan banget ya. Mungkin damage-nya nanti kita tambahin Remesis jadi 50 atau 100 kali. Langsung mati dong, nggak seru kalau langsung mati. Tidak realistis. Tidak normal. Aduh, wih, ditahan baik banget ya. Supaya nggak keluar map. Baik banget sama musuhnya. Oh, come on. Lagi, biarin aja dia keluar. Buset, didorong sampai tinggi banget nih. Esnya sampai naik ke tembok. Wow. Rusak juga akhirnya. Akhirnya tanknya berhasil dimuseumkan Mr. and Mrs. Lihat tuh esnya dari bawah tanah muncul ke atas ditumbuk-tumbuk. Oke, ini roda-roda tank yang sudah jatuh ya, sudah hancur. Oke, coba adakah sesuatu yang OP di sini? Oke, coba kita lawan dia dengan Dewa Barbar Mr. and Mrs. Soalnya Dewa Barbar terbang ya. Apa dia bisa pakai jurus es arena kalau lagi di bawah? Kalau musuhnya di atas terbang-terbang begitu melayang. Kayaknya nggak bisa ya? Tidak bisa. Oh, bisa. Apakah bakalan dipaksa turun? Waduh, jadi bomnya lebih terakurat gitu. Enggak juga sih, dia pindah-pindah, lihat itu. Jurusnya enggak jelas. Jangan dekati. Aduh, parah. Darah. Oke, kurang dikit Mr. and Mrs. Waduh, dia kalau sekali ngulti enggak bisa berhenti ini. Dia terus menggila. Oh, akhirnya berhenti juga. Tapi bentar lagi bakalan ulti lagi. Oke, coba kita intip darah sini. Waduh, cuman kurang dikit loh, bayangin. Tidak bisa dikalahin ini Dewa Barbar. Bisa sih sama si siapa namanya kemarin? Aduh. Necromancer God. God Necromancer. Necromancer. Ah, siapa sih namanya? Swordcaster. Oke, Aki Gendeng. Lihat ultinya sangat-sangat letoy sekali, misalnya lemah gemulai. Lihat itu badannya. Yeah. Aduh. Oke. Waduh, ini para dewa sangat-sangat tebal darahnya, jadi lama matinya misalnya. Oke.
atau darahnya terlalu tebal atau damage-nya yang terlalu rendah. Tapi damage-nya normal sekali satu paling. Come on. Wah, lihat tuh ulti lagi dia. Wow, oke. Okay. Nice. Oke, okay, mari kita kalahkan si Jarl ini, Mr. and Mrs. Lawan si bocil barbar sekalas sih. Lama-lama bakalan kalah sih. Udah buset. Kok dari bawah tampilannya serem juga ya. Lihat si ini bocil yang melayang-melayang ini. Oke, okay, come on. Ulti lagi dong. Oke, okay, dia ulti lagi dong. Kita mah cuma bisa pasrah yang di bawah. Gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi senjatanya cuma senjata jarak dekat. Tidak bisa melempar dari jauh. Waduh. Aduh, udah setengah darah kita berkurang, Mr. and Mrs. Ow. Aduh. Simulasi kiamat, bro. Kiamat simulasi. Come on. Kekuatan es. Alah, dia ulti lagi. Gak berhenti nih. Oh, stop, woy. Gak ada gue pencet loh padahal. Dia ulti sendiri, Mr. and Mrs. Pemicunya. Yaelah. Astaga. Gak berhenti-berhenti. Buset. Buset. Stop. Woy. Ya ampun dah. Oke, okay. Mari kita lihat jalannya udah mau tewas Mr. and Mrs. Kasian banget. Yaudah deh kita skip. Gak boleh mati. Coba lawan Sensei the Next Generation. Udah pasti langsung tewas kena Shuriken Tempest. Shuriken Tempest. Oh enggak, terlalu jauh. Dia harus dekat pemicu ulti Mr. and Mrs. Oke, okay, come on. Deketin dikit lagi. Tapi musuhnya malah menjauh gitu. Oke, mari kita lihat darahnya. Oke, sudah berkurang 10%. Come on. Shuriken Tempest. Oke, kayaknya bakalan terpojok. Baru dia bakalan ulti si Sensei Mr. and Mrs. Menggunakan 9.945.231 shuriken. Come on. Ulti lah, buset. Nggak ulti-ulti nih. Kurang deket loh, buset. Oke. Oke, kalian mau lihat ulti Sensei yang sangat-sangat spektakuler? Ini dia, jajara. Wow. Oke, okay, kok jadi review ulti Sensei ini, bukan si Jal. Lihat tuh, wih, terbagi tiga seperti air mancur, Mr. and Mrs. Wow, banyak banget. Telah dibagi tiga, terus ini juga dibagi tiga. Buset, kok jadi keren banget ya. Keren. Jadi bercabang dia. Di sebelah sini juga terbagi tiga cabang ini. Wow, keren. Cuman yang tengah aja yang gak ada kayaknya. Atau kurang jauh yang tengah. Aduh, nge-lag. Buset, mampus. Jauh. Udah mulai nge-lag. Oke, okay, coba kita pause. Begini saja kalau Sensei udah ulti. Sensei the Next Generation ulti. Udahlah, PC kita bakalan meledek. Oke, okay, tapi keren ya shurikennya. Sangat-sangat berseni sekali, Mr. and Mrs. Alright, aduh. Oke, okay, Mr. terima kasih telah menonton. Jangan lupa show the like button, share, and subscribe. Favorit Mr. One masih Sensei the Next Generation. Aduh. Apa favorit kalian, Mr. and Mrs.? Oke, okay, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa request juga next episode kita bakalan buat unit apa, oke? Okay? Yang keren ya. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye. Dadah.